Udah hampir 14 tahun. 14 tahun di sana. Tetap jati diri anak Melayu lah, anak Malaysia. Tak lupa lah tanah air. Tak pernah lari daripada gosip. Semoga kita berjumpa kat syurga dan saya tetap akan menafik lah, bermainkan agama macam Hana Abdul Rahman, host Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes? Okey, sekarang kalau lagi di Indonesia, sekarang filem saya sedang tayang berjudul Ratu Ilmu Hitam. Itu adalah sebuah filem reboot dari filem Ratu Ilmu Hitam yang udah tayang tahun 1981. Dan itu emang go worldwide lah, memang benar-benar fenomenal film itu waktu itu. Dan sekarang kita bikin reboot lagi, bukan remake, reboot ya. Jadi a whole new story written by Joko Anwar. Sekarang sedang tayang dan okey sih, udah seminggu tayang. Boleh je. Tak lupa lah, itu kan mother tongue kan. Jadi dari kecil memang cakap Melayu, so ya memang akan ada terus lah. Cuman saya tak update lah, korang punya kata-kata baru tu kan, yang hip-hip tu saya tak update. Ya awal sekali, from the very beginning, saya ke situ kan karena untuk menghidupi keluarga saya gitu. Jadi emang niatnya tu nggak ada plan untuk tinggal selama ini di situ. Dan alhamdulillah rezekinya mengalir terus sampai sekarang, ya udah. Jadi emang nggak niat mau jadi artis, mau jadi aktor, mau apa tiba-tiba. Karena kan gue di sini sendiri aja seorang model kan waktu itu. Tapi iklan yang banyak kat sini. And then happen to be ada offer dari Jakarta untuk iklan juga. Kebetulan sama Luna Maya kan itu syutingnya. Dari situ sih continuously kerjaan masuk lagi. Ya sudah, mau nggak mau kan. Maksudnya rezeki datang gitu kan. Kita nggak ada target, nggak ada niat untuk tinggalkan keluarga selama ini di situ. Dan mau nggak mau saya belajar bahasa Indonesia di situ. So dekat sana, awak rasa awak dah cukup sempurna sebagai seorang aktor? Sempurna? Taklah. Saya cukup berpuas hati sih, maksudnya produser-produser sana juga masih mempercayakan saya. Mereka melihat I have strong will gitu loh untuk bertahan di sana. I give them reason why they should hire me gitu loh. Karena kan di situ sendiri banyak aktor Indonesia yang ganteng-ganteng juga gitu loh. Kenapa masih mau pakai si Miller nih kan? Mau karakter apapun itu betul-betul saya pelajari, saya perdalami, saya explore, saya research semua, saya benar-benar perdalam sih sampai mereka benar-benar puas. Udah cukup sih di sinetron, udah cukup penat lah, udah cukup melelahkan karena kan tuh sinetron aja bisa berapa ratus episode. Dan in total tuh I dah hampir 3000 episode sih. Itu kan kejar tayang kan, jadi kayak kita syuting hari ini, tayang hari ini juga. Jadi kau nak sakit ke, kau sehat ke, kau tak boleh jalan ke, kena shoot juga bro. Oh, pingsan dibuat lah, ditukar lah, dia revisi lah cerita dia. Oh tiba-tiba si ini pingsan. So pernah tak awak macam hampir putus asa, hampir gagal nak maintain dalam sinetron? Pernah sih, pernah beberapa kali. Karena melelahkan sih, dan waktu awal-awal sekali itu yang benar-benar saya berasa capek, benar-benar give up itu pas awal-awal. Karena dari segi bahasa sendiri, saya masih banyak harus catch up. Terus dari segi acting juga belum terlalu pandai, sangat acting waktu itu. Dan saya sudah dipadankan dengan aktris-aktris, aktor-aktor yang emang udah handal di sana. Di marah-marah, di apa, di ini, dibully, bla bla bla, ya udah saya terima, telan-telan aja. Mereka ngelihat ini anak benar-benar mau maju gitu loh. Dari sinetron berapa ribu saya buat, film-film saya buat, semua benar-benar macam ada kepuasan gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya, kayak orgasm gitu loh diri sini, kayak wow, kayak puas banget batin aku gitu loh. Maksudnya kalau bisa berhasil memerankan sebuah tokoh yang sulit ya, let's say kayak jadi Dumb and Dumber kan pernah diperanin, jadi orang peka macam-macam, kayak puas aja gitu loh. Maybe ada hidden talent lah kok ya, dapat peran yang aneh-aneh pun I buat aja lah, oke aja. So let's say kalau next time kalau penerbit minta awak berlakon sebegitu, awak okay? Begini gitu. Maksudnya seberapa perlunya air seperti itu dalam sebuah cerita. Kalau cuma buat lucu-lucu aja, cuma buat bahan ketawa, bahan candaan, air tanah. Kalau memang cerita aja air tokoh sentralnya, it's all about me gitu, oke. So bila gambar gitu, fans kata apa? Tak ada, orang bilang biarpun pakai skirt, tetap maco. Oke. Betul lah tuh. Dari aura dalam nih kan, nah, terpancar lah kemacuan aku tuh. Pakai skirt ke, pakai lipstick apa, tetap oke. Bila awak dah macam kira stabil kan sekarang, awak mungkin nak ada your own production? I have my own management. Jadi I sengaja buka platform karena kan banyak kawan-kawan Malaysia I, the artist here, mereka banyak yang pengen coba di sana juga kan. Jadi I buka lah platform untuk diorang. Syafiqal juga I pegang. You rasa senang tak sebenarnya untuk artis Malaysia kembangkan karier di Indonesia? Nah sekarang kan maksudnya di industri sana sendiri tu dah cukup
packed, kayak udah cukup hektik. Sekarang lebih fokus pakai orang lokal di sana aja. Let's say kayak orang Malaysia atau apa yang mengharuskan dia cakap bahasa Melayu. Nah, bisa aja sih. Kayak yang saya bilang tadi, udah spread out their picture ke producer-producer apa. Kemarin ada hampir dapat Syafiq Kyle sama Joko Anwar. Bagus ya. Cuman ada masalah schedule waktu itu enggak nemu. Padahal kalau dapat itu kan mantap. Jadi kan sekarang saya sudah berhenti syuting sinetron kan. Saya hire anak-anak baru, all the fresh look untuk mereka yang syuting sinetron. Masih lagi tak orang approach you for sinetron? Masih. Karena memang I itu besar dari sinetron. Jadi sampai sekarang pun memang masih banyak yang offer si sinetron. Cuman I sendiri sih udah capek ya. Udah gak bisa cope up lah, gak bisa. Enggak, I pengen lebih belajar hal-hal yang baru gitu loh. Jadi tak nak stuck up di sinetron aja. Karena kan karakternya kan, ya you know lah kan. Jadi I pengen belajar hal-hal baru, kenal lebih banyak orang-orang baru, lebih memperluas lagi karir. Girlfriend I ini yang paling lama sih pacarannya, 2 tahun setengah. Natalie Stephen, tukang masak. Dari awalnya biasa, couple-couple biasa aja kan. Terus lama-kelamaan kayak ngerasa bener-bener cocok. Dia juga memang tahu apa yang perlukan. Bener-bener punya sifat mother gitu loh. Biarpun dia masih muda kayak gitu, tapi cukup dewasa sih. Mau aja sembang tentang hal apapun sih. Tapi dia lebih santai aja sih dia. Serius? Aduh Milar, Peminat Malaysia selalu macam komen-komen awak tak, atau DM awak? Apa yang soalan-soalan yang selalu diorang tanya dekat you? Wah, dari semua negara tu. Wow, kelas. So how do you manage that? Ada setengah orang macam stress, diorang block. I kasih love. I suka balas komen-komen fans di kolom dengan small gesture kayak gitu aja. Diorang udah bener-bener happy banget gitu loh. Makanya gampang kok, tinggal love aja. Mereka gak percaya, ini manajemen dia lah, ini itu. Padahal saya sendiri yang balas diorang. Ya gak susah kok. Dan mereka bener-bener happy banget. Apa kes? Apa nih? Kau tengok apa? Apa kes? Apa hal kau? Hah? Apa? Kenapa? Udah lah. Dah,